музыка Cerita romantis diari sobat 7. Ruangan putih dengan nomor 25 menjadi riuh kembali setelah sempat hening akibat sang sejoli yang salah tingkah. Bukan Asmi namanya kalau tidak usil dengan sahabat polosnya. Dihabiskan dulu saja krom. Sayang momen romantisnya, eh, buburnya. Zahra mencubit pinggang suaminya yang usil. Sontak dua pasang mata itu saling menunduk. Ya nggak usah salting juga krom. Kayak santri kegep pacaran aja. Sampeyan kan sudah sah, asmi cekikikan. Ikrom dan Aulia pun tersenyum lepas, seolah mengimbangi gurauan asmi. Ikrom berdiri, menyalami sahabatnya. Aulia pun segera bangkit, menyalami dan memeluk Zahra. Keduanya mengobrol santai dan menanyakan kondisi Umi Karimah. Krom, mungkin aku lusa ke Bandung. Masalah kerjaan tak handle dulu saja. Sampeyan tak kasih tugas negara yang lebih penting. Asmi melebarkan senyum sambil memberikan amplop coklat. Apa ini Gus? Hotel, Tawang Mangu, Iya Krom, kebun teh yang disanakan lama nggak ditengok tengoklah sama istri. Oh ya, Aulia menyahuti, kebun teh ya. Iya ning, eh dik, ikrom salah sebut. Asmi dan Zahra menahan tawa. Aku mau bikin novel dengan setting tempat kebun teh kebetulan. Wah, pas banget Lia. Bisa langsung riset di sana, Zahra menimpali. Tapi kan di sana ada rumah dinas Gus. Gak usah hotel juga. Asmi segera menyeret ikrom, menempikannya dari para wanita. Ia pun berbisik, pelan, tapi ikrom pasti mendengarnya. Seketika wajahnya berubah menjadi merah. Tata tapi Gus, Wes gak usah tapi, ini perintah. Wajah Asmi serius, padahal asli dia ingin menahan tawa. Andai tidak ada wanita di sana, dia pasti sudah menggoblok-goblokkan kepolosan ikrom. Ya sudah krom, ning, kami pamit, tapi kami mau minta maaf, karena kami ke Bandung, rasanya kami ndak bisa hadir ke acara resepsi sampeyan. Tidak apa-apa Gus, besok kan hanya acara walimah saja, acara intinya sudah sama jenengan, itu malah yang penting. Penting ya krom. Biar bisa halal. Asmi cekikikan kembali. Zahra mencubit pinggang suaminya lagi. "Ya sudah Gus Ikrom, Ning Olia, kami mohon izin pamit." "Maaf Ning Lia kalau saya kurang sopan. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Keduanya pamit dan bersalaman. Sepasang kekasih itu Ikrom dan Aulia saling menatap lega setelah kepergian Asmi dan Sahra. Ikrom hanya menggeleng pelan mengamati amplop coklat itu. Apa itu mas? Aulia bertanya. Kita buka sama-sama ya. Katanya kado buat kita dan ucapan maaf karena tidak bisa hadir di resepsi kita. Ikrom membuka amplop itu pelan. Amplop itu berisi cek dan bukti reservasi hotel. Ya Allah, Gus Asmi, mata ikrom terbelalak melihat angka 30 juta tertera di sana. Hampir ia meneteskan air mata, sampai ia melihat catatan kecil di amplop itu. Ingat, dua resep anti gugup segera diamalkan yo. Asem, ikrom mengumpat pelan. Olia yang mengamati cek dan catatan itu pun terperangah dan penasaran. Banyak banget mas. Lah iya, tapi, maksudnya amalan anti gugup itu apa mas? Ikrom kikuk, tak berani menjawab, M anu, M itu, sambil menggaruk kasar rambutnya. Jalanan patikala itu tertutup mendung saat Zahra dan Asmi menyusuri jalan utama menuju rumah mereka. Zahra menyuapi suaminya dengan potongan jeruk. Asmi mengunyahnya perlahan sambil sesekali menggodai istrinya itu. Meski kepalanya sedang penuh, tapi dengan Zahra di sisinya, ia merasa jauh lebih tenang. Teringat ia akan suatu masa saat dia putus asa dengan Sarah, diam-diam ia mendekati salah satu temannya yang pernah menawarinya ganja dan sabu. Dibelinya sabu dan ganja itu. Dengan harapan bisa menghapus luka dan kecewanya saat itu, saat itu dia sudah gelap mata. Di saungnya, ia bahkan sudah bersiap menghisap sabu yang akan dibawanya. Sampai sesaat, dia hampir menyentuh benda haram itu. Uminya menelpon dan memberi kabar bahwa salah satu teman lama Asmi meninggal dunia karena overdosis. Mendengar suara uminya menangisi temannya yang meninggal itu, seolah ia membayangkan tangisan umiknya saat tahu dia overdosis. Ia pun menangis sejadi-jadinya, seolah kali ini dia terselamatkan lagi. Segera dia mengucap istighfar berkali-kali dan mengubur benda terlarang itu. Sungguh mengenang nama Sarah, seolah membawa semua kenangan buruk itu kembali. Saat ia benar-benar pasrah dalam kesedihannya, saat itulah bayangan Zahra yang dibawa almarhumah neneknya muncul. Bayangan yang ia yakini sebagai jodohnya itu dikejarnya setengah mati. Kini bayangan itu nyata, menyuapinya jeruk dengan manja. Sungguh baginya, Zahra menjadi hadiah istimewa dan bentuk kasih sayang Tuhan padanya. Mas, kita mampir rumah umik ya mas aku kok kangen umik Hana. Mumpung ada jeruk, Zahra melirik dua kantung jeruk yang ia beli di depan rumah sakit. Hem, iya boleh, aku juga kangen, tak butuh waktu lama, keduanya sampai di sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam, loh, Gus Asmi pulang. Bonah menyambut keduanya, wah, Ning Zahra jeruknya besar-besar banget. Bonah menerima dua kantung jeruk dari Zahra. Umik sama Abah Manambo. Asmi menyisir sekeliling dan tidak menemukan Umiknya. Anu, Abah masih ke Demak Gus. Kalau Umik istirahat di kamar. Katanya badannya agak enak. Ternyata benar kamu Ning. Umik sakit, pantesan kamu ngajak ke sini. Asmi menggandeng lengan istrinya. Tak lama keduanya memasuki kamar Umik Hanah yang terletak di sudut ruangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cah Ayu, cah ganteng. Kerasa aja kalau dibatin Umikyo. Umik Yo. Umik Hanah menerima Salim dari kedua anaknya. Tangannya mengusap pucuk kepala kedua anaknya itu. Umik kebiasaan. Batin terus. Apa susahnya telepon Asmi? untung Zahra terasa, kalau enggak, mana tahu Asmi kalau Umik sakit. Asmi mengomeli Umiknya manja sambil memijat telapak kaki Umiknya yang terasa hangat. Ia pasti kerasa le, ikatan batin ibu dan anak itu kuat. Ibu mikir apa kok sampai sakit. Nggak mikir apa-apa cah ganteng. Ada masalah apa di kampus? Nggak ada masalah apa-apa leh. Paling omik cuma kecapean ngajar. Terus apa? Mikirin apa? Hem, anule, masmu. Kenapa mas? Masmu jual mobilnya. Katanya buat modal buka toko bangunan baru. Tak bilangi sabar dulu aja. Nunggu panenan umik sama abah? Atau proyek abahmu yang baru bentar lagi cair? Nggak mau. Katanya nggak mau merepotkan orang tua. Iya nggak apa-apa toh Mik, kan nanti juga kembali uangnya. Tapi yang nggak tega toh le namanya orang tua. Mobil Avanza masih ada kan Mik? Masih. Yang dijual yang Alfred, katanya kemahalan pajaknya. Iya nggak apa-apa Mik. Doakan saja nanti cepat kembali bisa buat beli mobil lagi. Orang tua ya gini ini le. Sedikit mikir. Meskipun ia tahu kalau anaknya nggak apa-apa, tak pinjami modal 200 juta maksud Umi, juga nggak mau. Tak suruh pinjam kamu, juga nggak mau. Ia jelas nggak mau lah Dulu aja pernah ngamuk tak kasih uang. Katanya kayak nggak punya harga diri merepotkan adiknya. Iya, kayak kamu juga toh, persis abahmu. Ia ya, namanya juga anaknya Mik. Lah ya, kok nggak ada yang niru Umik? Ada, sapa le, kamu sama masmu niru abahmu semua. Lah ini istriku ini, niru Umik persis, cantik, sabar, telaten, persis Umik. Maas, asmi terkekeh pelan, yo bener, kalau Zahra memang niru Umik. Tapi sayang masih cantikan Zahra. Umik Hannah terkekeh. Zahra hanya tersipu sambil mengupas jeruk. Hem, manis le. Iya, kayak yang ngupas toh Zahra mencubit lengan suaminya. Iya gitu itu, usil, puinter ngerayu kalau ada maunya, nduk. Niru abahnya plek ke plek. Tapi anakku dua-duanya setia konduk. Tapi ya gitu, banyak yang suka. Jangan kaget nanti duk, kalau banyak yang ngejar Asmi. Dulu aja pas masih bujang Umik mesti ditawari besanan. Ger Tohmik, Umik, Asmi menggerutu. Iya, tapi nggak ada yang secantik kamu duk. Makanya Asmi nggak mau, Umi Hana terkekeh. Malah heran aku, kok bisa suka sama Sarah itu. Entah dikasih pelet atau apa sama si Sarah, Sampai Asmi kayak gitu, sampai sebel Umik sama Sarah itu, Asmi langsung jauh sama Umik. Umik, Aibku kok diceritain ke Sarah. Gak apa-apa Mas, biar tahu ya Mik. Lagian kan sudah masa lalu. Iyanduk, betul. Biar gak ada salah paham Yanduk. Tinggi Mik, hem, kompak. Asmi mencibir. Mik. Lusa Asmi sama Zahra ke Bandung. Ngapain lagi? Kuliah lagi Mik. Zahra. Oh, iya. Lanjutkan dok. Biar dapat ilmu manfaat. Tinggi Mik. Doanya ngeh Mik. Iya dok. Le. Doakan Asmi juga ya Mik. Kenapa? Kamu ada apa? Mau ngurusi bisnis baru? Doakan lancar ya Mik. Oh iya. Tak doakan lancar Le. Mungkin nanti tiga bulan kami baru bisa pulang, Mik. Kok lama banget. Liburan Sabtu Minggu pulanglah. Ya nggak bisa, Mik. Lah apa nggak libur? Sabtu Minggu jatah honeymoon, Mik. Maas. Bersambung, terima kasih teman-teman yang selalu setia di channel Diari Sobat 7. Semoga kita senantiasa dalam lindungan yang maha kuasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.